Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cempol Game. Oh iya, ini aku memainkan permintaan dari teman yang ada di komen kemarin untuk memainkan Prepare Impact. Cuman aku lupa, dia pernah bilang tuh bermain ini sampai malam hari, tapi di bagian apa aku kurang tahu. Coba aku mainkan dulu aja. Ini aku mainkan di Prepare Impact ini caranya untuk menyelamatkan diri. Jadi game ini sangat bagus banget. Jadi untuk orang yang suka berpergian naik pesawat harus punya apa ya? Misalnya game ini. Jadi untuk kecelakaan pesawat yang seperti apa, jadi bisa menyelamatkan diri, minimal tahulah. Oke, di sini terjadi apa ya? Tadi terjadi satu guncangan dan disuruh untuk memakai oksigen. Karena apa? Mungkin di dalam ruangan itu oksigennya kurang. Cuma aku lupa. Coba kita lihat. Kena guncangan lagi. Aku lupa apa tadi? Memakai sabuk. Ya, itu kan lupa memakai sabuk. Oke, di sini aku baru pasangkan sabuknya. Nah, dari sini kan kita ketahuan. Jadi fungsinya satu pengamannya bagi kursi itu sangat penting. Ini waktu ada guncangan kita harus menyandarkan ke depan lah intinya gitu. Kita harus menyandarkan ke depan dan kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke posisi semula dan lepaskan sabuk pengaman dan kita langsung berdiri. Nah, kalau posisi kabut seperti ini atau berasap, kita nggak boleh berdiri, kita harus sambil jongkok. Nah, kita sambil jongkok dan kita langsung sambil jalan. Nah, di sini temu exit, kita harus pilih exit kanan atau kiri. Aku pilih yang kiri aja. Oke, kita buka, des, nah, keluar. Dan itu pun baru aku sendiri yang keluar. Baru terbuka itu, wah itu ada yang keluar dari sana itu. Oke, kita lompat di sini. Oke, sekarang kita menepi supaya tidak terjadi ledakan darurat dan kita bisa melihatnya dari sambil berjalan mundur. Kita sambil nengokkan ke pesawatnya. Oh, terbakar di bagian depan. Kalau kita masuk lagi ke depan lagi, kita nggak bisa turun karena depan lagi sudah rusak parah. Nah itu teman-teman sudah banyak yang keluar semua itu. Oh iya, kemarin yang komentar untuk penerbangan Prepare for Impact ini bagian misi apa ya, aku lupa kemarin itu karena banyak yang komen. Nanti bisa komen lagi di sini, nanti aku coba rekodkan yang bagian sulit, tidak tahu yang bagian mana, aku lupa. Terus ini udah, coba kita bagian yang depan ini. Ini yang lebih seru bro, yang di depan ini bro. Tempat duduk kita ada di yang ada tanda panahnya tadi. Oke, di sini kita akan sambil melihat di depan jendela. Nah, ternyata di luar itu keadaannya di luar tuh hujan keadaannya itu. Jadi kita melihatnya agak-agak sedikit ngeri kalau dekat jendela itu, apalagi kita bisa melihat posisi. Nah, apalagi kita dekat dengan posisi dengan sayapnya itu tuh. Tadi ini yang jadi, kalau mungkin ATC-nya mungkin yang kurang koordinasi ini mungkin. Atau kita lihat aja di sini. Ini bentar lagi. Itu kan ada pesawat kan, itu entah take off atau landing kurang tahu itu. Ini tepat di pesawat yang aku duduk ini dan akhirnya dader, kena kan ya udah. Ini kita harus lepaskan sabuk pengaman terus kita langsung berdiri. Kita coba turun dari ke depan. Ini belum berkabut, kita nggak usah jongkok. Ganggu ini. Nah, ini udah mulai kabut ini, kita mulai jongkok ini. Lupa. Oke, betul, kita sudah mencari tempat itu keluar, cuma tadi aku larinya bukan ke depan, harusnya ke belakang.
kita larinya ke belakang bro. Tetap sambil jongkok karena berkabut banget. Karena kabut atau asap itu kan pasti akan memenuhi angin-angin yang ada di pesawat. Jadi kita jalannya jongkok. Jadi jongkok itu udaranya masih bersih. Oh sana nggak bisa keluar. Oh sini nggak ada orang. Coba kita keluar dari sini aja bro. Dekat pintu gitu, akses kita buka. Dadah. Salah juga kita nggak boleh keluar. Walaupun di depan ada perintah jangan dilarang, tetap kita nggak boleh keluar dulu. Tapi di sini aku juga sangat salut sama Pak Pramugari. Dia pasti keluarnya paling belakang. Karena apa? Mengarahkan penumpang-penumpangnya itu untuk keluar sebelah sana, sebelah sini, sebelah sana, sebelah sini. Jadi tugasnya Pramugari itu juga berat seperti kapten. Pasti yang paling belakang sendiri untuk keluar dari pesawat. Ini malah nurunkan tas, yang ngambil tas saya turunkan aja. Yuk lari, oke. Come here, use this. Jump kita keluar. And slide. Oke, kita keluar di sini. Jump and slide. Jump, kita lompat. Jump and slide. Ya. Jump. Ya, oke, kita lari. Kalau sudah agak menjauh dari pesawat, kita bisa mundur ke belakang sambil tengok ke depan. Oke, itu kejadiannya pesawatnya. Oke, ternyata juga ngeri juga kata kita kalau turun dari depan kita salah, jadi makanya terbakar tadi. Oke, untuk permainan jempol gamenya sampai di sini. Aku masih bingung ada bagian mana yang kemarin itu yang kesulitan dalam menyelesaikan misi. Aku juga kurang pahami. Ini yang dua ini gimana nih maksudnya? Coba kita mainkan salah satu aja yang Expert Lights of Evacuation yang nomor 2 dari belakang. Itu coba mainkan yang pertama dulu aja. Sekali dulu aja itu maksudnya gimana kurang paham aku. Oke, di sini kita akan langsung keluar, langsung berdiri. Jadi kita langsung berdiri. Nanti kita nggak usah jongkok karena nggak ada kabut, nggak kelihatan kabut. Jadi kita mengantrinya untuk lompat keluar, nggak boleh dorong-dorongan. Biasakan untuk antri. Oke, di sini kan sudah mulai antri. Dialognya kita lompat, ya. Oke, kita langsung lari menepi dan lihat apa yang terjadi pesawatnya. Oke, dari sini bisa kita lihat belakang. Oh, seperti itu. Oh iya, teman-teman pada larian. Itu depan itu ada yang bawa tas, itu gimana tuh? Ketinggalan kan beratan bawa tas, jadi nggak boleh bawa tas harusnya. Oke, teman. Ini maksudnya gimana? Kalau sudah selesai seperti ini, kan harusnya ada misi-misi selanjutnya atau kita pilih new retry achievement. Aku pilih achievement itu nggak tahu maksudnya ini, bro. Ini maksudnya gimana? Kok nggak ada istilah-istilah selanjutnya? Nggak ada. Pokoknya aku komenin aja, nanti tak buatin video selanjutnya. Oke, bro. Bye.